Sumedangokolakan apel gelar pasukan operasi Lin lodaya 2018 di Makoppore Sumedang pe Kemis isuk- isung tekurangti 1500 personal gabungan anu di ngawengku TNI turpori dibogangku instansiubbukawenang saya gak dikeprikan bikininglar turungkulan gangguan keamanan sarta ngaping praprakkan Natal 2018 jam tahun anyar 2020. Apel gelar pasukan operasi Lodaya 2018 anu dikokolakeun di Mako Polres Sumedang poe Kamis isuk-isuk di luhuhan Bupati Turta Wakil Bupati Sumedang unsur Forkopimda BPBD Basarnas Dishub Polhut serta organisasi masyarakat Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana Miharep kumna unsurnya eta TNI turta Poli instansi Anuubugawenang sarta sakumna masyarakat aublewi aktif dinangokolaken pancen turtaka wajibanana pihak Nengerong upama serendek Segel ancaman gangguan keamanan sarta prakprakkan ungkulan musibah alam bisa dikadalikan turta bisa diungkulan babangan tepiK beres Roes menge kooperasi ini dan kita digangkan juga... siapapun untuk kegiatan uh, antisipasi uh, bencana kaitan ke depan ini sudah masuk uh, musim penghujan ya, di beberapa tempat seperti kita ketahui di Sumedang ini ada beberapa yang memang uh, terkena uh, banjir pada saat uh, musim pengujan. Di Netapel gelar pasukan T, Kapolres Sumedang masangkan pita ke petugas PAM pengamanan operasi Lodaya, turut nyorang PAM mariksaan kendaraan petugas PAM, selaku tanda resmi di Pitembeyanana Pancen jeng prak-prakan operasi Lilin Lodaya 2018. Diki Guntara, Bandung TV.